menurut keterangan saksi di sekitar lokasi, baik dari saudara, ini masih ada hubungan saudara, Pak. Jadi dua-duanya antara korban dan tersangka satu saudara, istrinya satu saudara. Si tersangka di apa? Dia dibawa cemburu lah. Dibawa api cemburu. Ya. Itu kejadian pembacokan di mana, Pak? Korban banjokan sementara di dusun kerajaan, Pak. Dusun kerajaan desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberas. Komandan, mungkin kondisi luka korban seperti apa, Komandan? Sementara yang di TKP di atas kepala, sekitar 10 cm, kemudian mengenai sini, Pak, dekat hidung ini, Pak, dan ada di sedikit sini sobekan. Saat ini korban dirawat di mana, Komandan? Sementara korban karena di Kesma Sumberase tidak ada dokter bedah karena menyangkut kewilayahan, untuk korban sementara dibawa ke rumah sakit Tongan. Itu barang bukti? Barang bukti yang diamankan? Itu barang bukti sementara berupa arek, sementara ya, diamankan di Polsek Sumberase. Milik pelaku atau punya siapa, Komandan? Kenapa? Untuk celuritnya milik pelaku atau punya korban? Untuk celurit, menurut keterangan saksi, milik pelaku. Milik pelaku. Ini masih dalam penyelidikan dan kasus penyidikan. Nah, untuk sementara pelaku ini sudah diketahui namanya, Pak. Sementara untuk pelaku masih dalam pengejaran. Ini udah lawan kan dia. Atau bocoran. Ini. Cuman enggak bisa dirasain.